teman-teman Big Kids. Big Kids kembali akan membawakan cerita-cerita unik nih teman-teman. Kali ini apa ya? Aha, ada yang masih ingat dengan nama-nama karakter Kars tidak? Big Kids pernah bahas itu loh. Gimana kalau sekarang kita bahas alur cerita Kars saja? Ayo. Yuk simak rangkuman yang telah Big Kids siapkan ya. Awal cerita. Lightning McQueen, pembalap yang sombong dan terampil. Dalam balapan terakhir Piston Cup, pembalap veteran The King Raiders, runner-up tengah hectic, dan pembalap baru Lightning McQueen berhasil menyelesaikan balapan di waktu yang sama. Dikarenakan itu, maka balapan akan dilanjutkan pada minggu depan. McQueen perlu bersaing dengan hectic yang menginginkan sponsor yang sama. McQueen sangat bersemangat untuk memulai pelatihan di California. Sesegera mungkin, sehingga dia memaksa kurirnya, Mac, untuk melakukan perjalanan ke California sepanjang malam tanpa istirahat. Mac berusaha keras untuk tidak tertidur di jalan, tetapi kemudian menjadi korban sekelompok pembalap jalanan dan McQueen tidur dari belakang trailer. Itu tergelincir tanpa disadari. Bangun di tengah jalan, McQueen tersesat di area kota tua Radiator Springs. Pertengahan cerita. Karena kesalahpahaman dengan wali kota setempat, McQueen merusak jalan utama kota. McQueen segera ditangkap dan dibawa ke pengadilan keesokan harinya oleh hakim kota dan dokter Doc Hudson. Doc awalnya bertanya tentang McQueen dari Radiator Springs. Namun, atas permintaan pengacara setempat, Sally Carrera, Doc akhirnya memutuskan untuk meminta McQueen memperbaiki jalan tersebut sebagai layanan masyarakat. Selama McQueen menjalani hukumannya, ia belajar banyak dari warga lokal dan bersahabat dengan truk derek bernama Taumeter. Ia menyadari bahwa Radiator Springs adalah perhentian populer dulunya, dan ia juga mengetahui bahwa Doc sebenarnya adalah Hudson Hornet yang keren. Dia dikeluarkan dari kompetisi setelah kecelakaan serius yang mengakhiri karirnya. Dan media menemukan McQueen di kota setelah Doc mengumumkan keberadaannya. Akhir cerita. Sally yang kecewa dengan Doc dan warga kota lain yang sedih melihat McQueen pergi. Saat kota kembali ke keningan semula, Doc mengerti betapa McQueen sangat berarti bagi mereka. McQueen masih teringat dengan Radiator Spring dan ia dikejutkan oleh teman-teman Radiator Spring yang menjadi crew pit yang baru. McQueen terkesan dengan kehadiran mereka dan mengingat trik yang mereka ajarkan dan dengan itu mengalahkan taktik kotor Hickicks. Di lap terakhir, King tergelincir dan terlibat dalam kecelakaan mengerikan yang mengejutkan penonton. Dan McQueen pun membantu King hingga garis finish dan mengatakan itu hanyalah piala kosong. Nah, begitulah alur cerita dari film Cars. Seru kan teman-teman? Kalian penasaran nggak dengan seri Cars selanjutnya? Jangan lupa pantengin terus ya channel Big Kids dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel ini. Nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video baru dari kami. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat, bye-bye.